fingers stained with night. Been grasping all day, losing my touch with reality. Driving all day, searching all night. Can't seem to focus this double sight. This is a tale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ana Sobat Alanan. Ini sudah sampai di Solo ya. Itu di depan kita sudah ada Jalan Slamet Triadi, tempatnya Car Free Day tiap hari Minggu ya. Ini hari Minggu ya. Tapi sebelum Car Free Day kita sarapan dikit dulu lah. Buat jalan ke arah timur biar kuat gitu ya. Oke, sarapan dulu ya. Ya, lauknya ada gorengan ya, tahu, ote-ote, terus sama apa ya, bulan-bulan tahu juga ya. Kacang, ada sambal kerupuk. Ini juga kerupuk. Minumnya teh hangat. Pokoknya gitu, makan oke, setelah kita makan-makan, kita lanjut jalan ke arah timur ya. Ke arah bundaran Geladak, Solo. Ada acara apa ya? Pakai seragam hijau-hijau. Acara senam mungkin ya. Mungkin acara-acara kesehatan ini. Ada bus untuk layanan vaksin ya. 1, 2 dan booster. Syarat-syaratnya juga ada. Ini Car Free Day di Solo setiap hari Minggu ya. Habis makan, jalan kaki itu rasanya di perut itu agak aneh gitu. Jadi duduk-duduk sebentar aja lah. Nanti kita lanjut ke arah timur, ke arah sana ya. Kalau di depan kita itu namanya Jalan Slamet Triadi, membentang dari sisi barat ya sampai sisi timur. Dulu hanya di Jalan Slamet Triadi aja ini apa CFD-nya. Cuman informasinya kalau nggak salah itu di extend tempat CFD-nya itu. Sampai daerah Purwosari di sebelah barat sana, dan juga sampai balai kota nanti di apa ya, di sebelah utaranya bundaran Geladak Solo. Dari tadi jalan kaki belum nemu ini ya. Biasanya banyak yang jual makanan ini apa ya, mungkin bisa ketemu makanan-makanan tradisional dari Solo, makanan-makanan khas Solonya ya. Cuman dari tadi kok belum ya, mungkin ada di sebelah timur. Coba aja nanti kita ke arah timur. Cuman istirahat dulu ya, capek banget.
Oke. Kita jalan lagi agak arah timur sampai di Geladak, lumayan jauh sih, tapi nggak apa-apa, banyak temannya yang apa itu yang nemenin saya jalan-jalan ini ya, cuman nggak kenal namanya siapa. Nih, saya mau tunjukin sesuatu ini di sini ya. Nah. Ini ada rel kereta api. Ini relnya masih aktif ya. Kalau ke sana ke arah barat, ke arah stasiun Purwosari. Biasanya yang lewat sini itu stasiun apa bukan ya, kereta Bhatara Krishna. Relasinya dari Purwosari ke daerah Wonogiri. Nah, kalau ke sana ke arah stasiun Solo Kota ya. Arah Solo Kota kalau yang ke timur sana ya. Nanti jalurnya belok ke selatan ke arah Wonogiri. Setiap hari ada dua pemberangkatan dari stasiun Purwosari dan juga dua pemberangkatan dari stasiun Wonogiri. Untuk tiketnya cukup murah, kalau nggak berubah ya sekitar Rp4.000 sekali jalan untuk kereta Bhatara Krishna. Ini relnya masih aktif, jangan dikira tidak aktif ya. Jadi kalau keretanya lewat sini itu dikira Solo itu punya transportasi apa ya, kereta tram gitu ya, kayak di Eropa gitu. Ada itu kereta-kereta biasa gitu ya. Kereta-kereta model DMU. Nah, yuk kita terus ke sana ke timur ya. Ini hotelnya cakep banget ya, dekat dengan Geladak Suluk. Kalau malam dulu itu ada namanya semacam food court ya di daerah Geladak, namanya Galabo, Geladak Langen Bogan. Saya pernah makan di situ, makan sate sapi yurebi. Enak banget itu. Nah, ini dia. Ada bundaran di sebelah sini. Terus ada patung itu. Nah, inilah Galabo. Bukan Galabo ya, bundaran Geladak Kota Solo. Di sebelah timurnya pas itu, mungkin nggak kelihatan ya dari sini, tapi deket kok. Di situ ada benteng Vastenburg, peninggalan Belanda ya, peninggalan kolonial Belanda dulu. Cuman di depannya informasinya itu dibikin apa food court itu loh. Dulu kan food courtnya ada di jalanan gitu. Terus sekarang dirapikan, dimasukkan ke halaman depan benteng Vastenburg. Nah, itu ada bangunan atapnya tinggi. Itu namanya Pusat Grosir Solo. Tempat untuk kulak
barang ya, mau dijual lagi gitu. Kalau geladak ke arah utara ya, arah sana itu ke balai kota, tempatnya Mas Gibran, apa ya, kantornya lah, kantornya. Kita coba ke sana sebentar ya, soalnya di extend itu sampai sana, apa tempat Car Free Day nya itu. Tuh, rame banget ya. Balai kotanya sebelah sana ya, agak jauh sih. Capeknya minta ampun. Belum lagi nanti ke arah Pasar Kelewer sama Keraton. Simpan tenaga ya, bagi-bagi tenaga ini. Berada di depan pusat grosir Solo, tampaknya pintu gerbang Benteng Vasterbergnya ada di sebelah sana nih. Cuman tutup, beda dengan Benteng Frederbergnya yang di Jogja ya. Di dalamnya masih banyak yang bisa dilihat, ada diorama-dioramanya. Cuman kalau Benteng Vasterberg saya kurang tahu ya, di dalamnya ada apa aja. Cuman jauh, mungkin masih tutup juga. Ini momen yang sangat istimewa sekali. Gak sengaja ya, kita ketemu dengan kereta api lama ini. Waduh, masih bisa jalan ini, saya kagum sekali ya. Katanya ke sana ke arah stasiun Solo Kota ya. Katanya itu disewa oleh rombongan Bea Cukai, nggak tahu Bea Cukai dari mana itu ya. Tapi itu bukan kereta Batara Kresna ya. Kalau Batara Kresna kereta apinya masa kini ya. Itu kelihatannya namanya kereta api Jaladara kalau nggak salah. Asik ya, bisa sewa kereta api jadul gitu, tapi nggak tahu sewanya berapa itu ya. Yang pasti mahal ya, karena sudah uzur dan perawatan maupun pemakaian harus hati-hati gitu. Kalau Keraton Mangkunegaran ada di sebelah sana tadi ya. Di mana itu? Di dekatnya Ngarsopuro sana. Kalau di sini Keraton Kasunanan Surakarta. Keraton Solo ya. Stasiun Sangkrah. Pasar Triwindu. Di sana juga ada Masjid Kauman,
Keraton Kasunanan Solo sama Pasar Klewer ya. Alun-alun utara juga ke arahnya ke sana. Ini sudah jam 8 pagi ya. Ya, targetnya jam 9 atau maksimal jam 10 sudah harus balik. Targetnya nanti ini hari Minggu ke arah timur, busnya pada ramai sekali ya. Di gapuranya ini ada tulisan PBX ya, Pakubuwono 10. Nah ini kita sudah sampai di depan alun-alun utara dari Keraton Kasunanan Solo. Nanti kita berjalan ke arah sana, terus belok kiri, terus nanti kita jalan kaki sampai Supit Urang, masuk ke halaman Keraton Solo ya. Cuman kita nggak masuk ke dalam, capek kalau mau masuk. Kita nanti ada apa ya, di depannya keraton ada seperti pos gitu ya, kita istirahat di situ. Nah ini perjalanannya lumayan ya. Nanti setelah dari keraton sebentar, pasti melewati Masjid Kauman ya. Nanti kita terakhir ke mana itu, ke Pasar Klewer, karena ada titipan dari keluarga, titipan oleh-oleh, nggak tahu ya. Nanti di Pasar Klewer dapat apa aja. Nah, ini namanya Gang Supit Urang ya. Jalan untuk menuju ke Keraton Solo. Nanti saya jelaskan ini kok Supit Urang itu kenapa ya. Atau bisa cari sendiri artikelnya di Google ya. Kenapa kok dinamakan Supit Urang gitu. Oke, kita percepat biar sampai ke halaman keraton ya. Oke, kita masuk ke sini ya, ke halamannya. Selamat datang di Keraton Kasunanan Surakarta. Itu ada bule dari mana itu? Bule nyasar ya? Ya enggak lah, enggak nyasar. Mereka banyak keluarga yang mandu itu. Nah. Dulu sempat terbakar ya, terus kemudian secara bertahap direvitalisasi, direnovasi, jadinya seperti ini. Punya apa ya, punya alun-alun sendiri nih. Day and night, as
Jalur evakuasi nih. Udah ya, tadi oleh-olehnya apa aja. Lalu titik-titik panik juga. Sekarang kita nyari taksi online langsung ke terminal Tirtona nanti. Kita pulang ya. Udah capek. Sudah capek. Oke. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Nantikan episode keluyuran selanjutnya, nggak tahu kemana atau makan-makan gitu ya. Tapi sorry nggak sempat nemu makanan-makanan khas di Solo, mungkin harus keluyuran lagi lebih lama di Solo. Jadi sayangnya nggak punya banyak waktu. Jadi kapan-kapan aja dilanjutin ya. Jangan lupa tonton video yang lain juga. Kasih like, comment, dan subscribe-nya juga ya. Biar bisa banyak video yang di-upload gitu ya. Biar semangat lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.